kita akan melihat proses pemasang water heater ya teman-teman, atau air panas untuk kamar mandi ya teman-teman. Kita pasang dudukan untuk water heaternya ya teman-teman, atau bracket untuk penyangga water heaternya ya teman-teman. Kita pasang dinabel ya, kita coba dulu, kita pasang. Sesuai apa belum ya teman-teman pipanya. Oh, ini untuk pemanasan untuk penyambungan pipa ya teman-teman. Oke. Kita panaskan, kita paskan ya. Oke, itu masuk ke kamar mandi ya teman-teman. Ini pemasangan dudukan pipa ya teman-teman. Dipasang visor sama bautnya ya teman-teman. Ini pipanya dua ya. Oke, kita sambung ya teman-teman, kita buka. Kita pasang pipanya dan kita sambung lagi untuk pipanya, sama keni sama pipanya panjangnya ya teman-teman. Kita panaskan dulu dengan mesin pemanas biar lengket, biar masuk. Oke, kita pasang. Potong, kita pasang, kita pasang ya teman-teman. Kita panaskan lagi biar pas ya teman-teman sama lubangnya. Oke. Kita masukkan keninya ya. Oh, biasanya dikasih fleksibel ya teman-teman, kalau ini langsung pipa ya teman-teman. Oke, sebelum anu kita kencangkan ya teman-teman, karena ini pipa-pipa besi. Sama ya teman, kita kencangkan semua ya teman-teman. Oke. Oke, kita sambung ke water heater ya teman-teman. Kita kasih seal tip ya teman-teman biar nggak bocor.
biar enggak rembes ya. Kita kasih fleksibel ya, kalau di sini ya. Wah, sambil dengerin musik ya, teman-teman. Oke, kita mulai pasang untuk listriknya ya, teman-teman. Langsung kita pasang dari panel ya, teman-teman. Kita lubangin dari atas langsung. Tapi tentunya kelihatan ya, teman-teman. Ini. Masangan stop kontak. Stop kontaknya cukup sederhana ya. Kita rapikan ya kabelnya biar bagus hasilnya. Oke, kita instalasi ya teman-teman, jangan sampai keliru ya teman-teman, takutnya konslet kalau keliru. Oke, kita coba ya teman-teman. Oke, jadi deh, sudah jadi.